Nah teman-teman, nah kita lagi berada di kandangku kelinciku ya, bersama Bang Imam nih. Bang Imam mau ngelepas kelincinya ya di kandang umbar tuh. Jadi di sini itu dia sengaja membuat kandang umbar untuk marmut ya sebenarnya, tapi mau dicampur juga untuk kelinci Bang ya. Nah kita lihat yuk di dalam itu seperti apa. Nah teman-teman, jadi kandang umbar untuk marmut dan kelinci di sini Bang Imam buat itu seperti ini teman-teman. Nah jadi di sini dibiarkan banyak tumbuhan untuk makan mereka Bang ya. Tuh teman-teman. Nah jadi di sini dibuat Bang Imam juga ada paralon ya, pipa untuk mereka tempat bersembunyi. Nah di situ juga ada rumah-rumahan ya, mungkin ketika hujan mereka bisa berlindung di sana nggak kena banjir teman-teman. Jadi di sini mau Abang buat untuk marmut dan kelinci. Jadi dua-dua di sini, bukan hanya marmut aja ya, biar ada temennya gitu ya. Biar rame aja. Jadi di sini teman-teman tempatnya itu ya sangat teduh, diberikan jaring hitam untuk menghalau panas ya teman-teman di sini. Jadi ini nggak panas langsung ke sini teman-teman. Tuh kelincinya senang sekali teman-teman. Nah itu teman-teman. Ini ukuran berapa kali berapa nih Bang? Sekitar ukuran berapa nih? Kandangnya nih. Ah, luasnya 8 kali 3. 8 kali 3. Nah, ini jaring, ini jaring apa nih namanya itu, Bang? Jaring paranet. Paranet ya. Ini untuk menghalau panas kan ya? Iya, gitu. Jadi mereka itu enggak panas ya. Iya. Enggak terlalu langsung lah mataharinya. Tuh, teman-teman. Mereka senang sekali teman-teman. Jadi juga memang kalau kelinci itu ya nggak, jangan terlalu di kandang aja teman-teman. Ada waktunya juga sekali-sekali itu diumbar ya Bang ya, biar dia itu nggak terlalu stres. Seperti halnya Bang Imam nih teman-teman, peternakannya semakin besar ya, dan dia juga mempunyai konsep nih seperti ini nih teman-teman. Di dekat kandangnya dibuat taman umbar. Ini ada bagusnya juga nih Bang, di dalam sini ditanami odot Bang. Takutnya gitu tumbuh mah, dimakannya aja deh Bang. Iya ya. Gak sempat besar, habis terus. Iya. Nih teman-teman tuh. Ini jenis rek yang Bang lepas semua ya? Ada lokal juga. Oh ini lokal nih teman-teman, ini kelinci lokal nih. Ini kelinci lokal, ini kelinci lokal tuh. Nah jadi kelinci Bang Imam ini nurut-nurut semua teman-teman. Nah dia melihat ownernya di sini ya, selalu mendatangi teman-teman. Nah, kira dikasih makan. Tuh teman-teman, mereka merasa bebas sekali di sana tuh. Tuh teman-teman. Nah. Ini kalau hujan biasa banjir nggak Bang di sini Bang? Iya Bang. Nah, makanya itu sementara ini kan kita lakukan di sore ataupun di musim panas. Oh jadi ngumbarnya itu di saat cuaca tertentu aja ya, kalau seperti musim hujan itu lebih baik dikandangkan dulu lah ya. Depannya ini bakalan di sini aja kelincinya gitu. Oh berarti bakal disetting untuk iya, tahan di segala cuaca apapun ya, biar andai kata pun hujan mereka tetap aman. Ada tempatnya ya. Wah keren. Bisa juga nih konsep ini kalian buat di rumah teman-teman. Nah. Lucu banget ya. Mungkin dulu ya di channel Bang Kibo untuk hari ini ya. Ini kita bersama Bang Imam, lain kali kita akan posting ya, upload perkembangan di kandangku kelinciku. Oke, assalamualaikum.